Lukisan Tari Ned, karya Vincent van Gogh adalah karya seni yang penuh dengan keajaiban dan emosi. Diselesaikan pada tahun 1889, lukisan ini menggambarkan malam yang gemilang dengan langit yang berkilauan bintang di atas sebuah desa. Van Gogh menciptakan karya ini ketika ia sedang tinggal di rumah sakit jiwa di Saint-Rémy-de-Provence, Prancis, dan sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya. Dengan goresan kuas yang khas, Van Gogh menciptakan langit yang berputar dan melingkar, menciptakan sensasi gerakan dan dinamika. Gaya ekspresionisnya terlihat dalam goresan yang penuh gairah dan warna yang kuat. Pohon-pohon gelap di latar belakang tampak seperti menyatu dengan langit bintang. Dan desa yang tampak di bawah menunjukkan kedamaian yang kontras dengan ketidakstabilan emosional sang seniman. Starry Night menggambarkan pandangan pribadi Van Gogh terhadap alam dan kehidupan, menciptakan pengalaman visual yang intens dan emosional. Lukisan ini tidak hanya sebuah gambaran tentang malam yang indah, tetapi juga sebuah ekspresi dari kekaguman dan kegembiraan pribadi Van Gogh terhadap alam semesta yang luas. Karya ini menjadi salah satu lukisan paling terkenal dan dihargai dalam sejarah seni rupa, merefleksikan daya tarik universal dari keindahan alam dan kompleksitas kehidupan manusia.